momen smash Megawati membuat rekan setimnya Dres Park dan pemain high pass Tanaka sok-sok ngamuk sendiri, hingga Park Hyemin sampai melongo. Melihat spike Mega yang menunjuk tajam ke bawah, di balik kemenangan itu, Mega sukses membuat rekan-rekannya Dres Park berada di bench cadangan takjub. Peristiwa itu terjadi di set kedua. Setter Red Spark Yum Hyo-son dalam situasi kurang pas dalam merangkai set attack. Hal ini membuat Yum Hyo-son tak memiliki banyak opsi kecuali memberikan umpan open spike kepada Mega di posisi ke-6. Bola yang sampai dalam jangkauan Mega pun dipukul sekeras-kerasnya. Meski sudah ditunggu 2 blok dari high pass, hasilnya spike lurus yang dilepaskan Mega sukses meluncur kelas ke line 3 meter pertahanan high pass. Sontak, smash dari pevoli asal Jember ini membuat rekan-rekan setimnya takjub, sampai berkomentar juga memberikan teriakan sensasional spike. Beberapa pemain seperti Park Hyemin sampai melongo menunjukkan ekspresi tak percaya akan spike yang dilepaskan oleh Mega. Spike kejam itu pun sampai membuat pemain high pass bereaksi. Dengan kecepatan bola seperti itu, pemain manapun tak akan sanggup menahan spike smash dari Megawati itu. Reaksi Tanaka Sok-sot yang tak bisa memblok spike Mega itu, Mega memang tampil luar biasa kala mematuh Red Spark menggulung high pass. Di akhir pertandingan, penggawat timnas voli Indonesia ini meraih MVP untuk 4 kalinya. Dirangkum dari laman resmi Federasi Bola Voli Korea, Mega membukukan 22 poin, satu angka lebih sedikit dari Giovanna Milana yang menjadi top scorer. Sepanjang pertandingan, Mega membukukan 22 percobaan spike, di mana hanya ada 2 percobaan yang gagal dan membuahkan poin. Kemudian dari servis, dia membukukan 2 kali S. Sedangkan dari upaya blok, Megatron melakukan 4 kali hadangan, namun tak ada yang berhasil membuahkan poin. Apresiasi lebih layak diberikan kepada Mega karena dia tak hanya impresif dalam menyerang namun juga bertahan. Tercatat, dia melakukan 7 kali upaya save, di mana 5 diantaranya sukses membuahkan reset attack. Mega kini naik ke peringkat 5 di tabel top scorer Liga Voli Korea Putri, mengemas 600 lebih poin, sedangkan Respak berbekal kemenangan atas High Pass belum beranjak dari posisi 4 klasemen. Mereka mengemas 44 poin. Skuad besutan Kohejin ini hanya terpaut satu angka dari GS Caltech di peringkat ketiga, atau slot terakhir untuk otomatis lolos ke babak playoff. Dengan Liga Voli Putri Korea yang tinggal menyisakan 8 pertandingan, besar peluang bagi Respak untuk menjaga asa juara musim ini. Punya pemain bola voli tanah air yang saat ini banyak mendapat sorotan dan pujian, tidak hanya di Korsel tapi juga di tanah air karena keberhasilan dan prestasinya yang gemilang dalam klub yang ditempatinya sekarang. Banyak hal yang membuat Mega dikagumi, pertama jumping smashnya yang tajam dan keras sehingga tak jarang hal itu membuat poin. Sangat sulit bagi lawan untuk menangkis dan mengembalikannya. Di samping itu, jumping smashnya tidak jarang membuat pemain lawan terkapar di lapangan karena terkena smashnya yang keras, sehingga menjadikan sebagai pemain yang paling produktif dalam pertandingan. Megawati memecahkan rekor baru mendapatkan gelar MVP terbanyak di Liga Voli Korea mengalahkan legenda Kim Yong-kong. Mendapatkan 4 kali MVP sepanjang bergulirnya Liga Korea. Sebagai pendatang baru, tentu sangat istimewa bagi Mega. Susah senang selama berada di Korea tak menghambat langkah menuju kesuksesannya. Bahkan semua orang tak menyembunyikan rasa penasarannya kepada Mega yang selalu menampilkan permainan spektakuler. Pakar voli Korea, komentator hingga legenda-legenda voli Korea terkejut dengan penampilan pemain asing asal Asia ini. Ketika berbicara statistik Mega sepanjang ini, sangat fantastis. Bahkan ini dianggap sebagai fenomena baru MVP terbanyak di Liga Voli Korea. Menurut pakar voli Korea menilai prestasi MVP Mega sebanyak ini berkat bangkitnya Red Spark. Kerjasama tim yang bagus serta kekompakan tim semakin terlihat bukan hanya di dalam lapangan tetapi pada saat latihan maupun sedang mengisi waktu senggang dengan bermain di luar untuk membangun chemistry antar sesama pemain. Begini analisis statistiknya Mega, ada sensasi baru menghampiri panggung Liga Voli Korea ketika Mega bintang asal Indonesia diumumkan sebagai MVP. Prestasinya bersama Red Spark tak hanya mengundang decak kagum, namun juga membuka mata para penggemar voli Korea terhadap talenta luar biasa yang dimiliki oleh Mega. Mengupas tuntas statistik mengagumkan yang membawa Mega meraih MVP,
Mega menorehkan tembus 600 lebih poin selama putaran Liga Voli Korea. Angka ini bukan hanya sekedar statistik, namun mencerminkan kontribusi luar biasa yang diberikan Mega dalam setiap pertandingan. Setiap poin demi poin menjadi langkah menuju kemuliaan dan membuktikan dirinya sebagai penentu dalam setiap pertandingan. Statistik fantastis Mega attack suksesnya tertinggi 50,44%. Salah satu yang menonjol dari permainan Mega adalah tingkat keberhasilan serangannya. Dengan attack success rate mencapai 50% lebih, Mega mampu melewati pertahanan lawan dengan kecerdikan dan kekuatannya. Statistik ini pun menandakan ketajaman seorang sang pemain yang mungkin menjadi pukulan maut bagi tim lawan. Back attack success rate mencapai 55%. Kehadiran Mega di lapangan bukan hanya terbatas pada serangan depan. Back attack-nya menyoroti kemampuan Mega dalam melakukan serangan dari belakang. Keahlian ini menjadi senjata tambahan yang sulit diprediksi lawan, memberikan dimensi baru pada permainan Red Spark. Open attack success rate 59%. Ketajaman Mega tidak hanya terfokus pada serangan depan dan belakang, melainkan juga dalam serangan terbuka. Dengan open attack success rate sebesar 59%, Mega membuktikan kemampuannya dalam menghadapi pertahanan terbuka lawan. Konsistensi ini menjadi kunci keberhasilan Red Spark dan memastikan Megawati menjadi pemain yang sulit dihentikan. Serangan sukses yang tinggi mencerminkan kematangan strategi Mega yang mampu membaca permainan lawan dan merespon dengan cepat. Ketajaman serangan dari segala arah, baik depan, belakang maupun terbuka, menunjukkan keunikan gaya bermain Mega. Kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi variasi pertahanan lawan menjadi nilai tambah yang membuatnya menjadi ancaman nyata di lapangan voli. Mega menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan di Liga Voli Korea saat ini berkat mendapatkan MVP. Memperkuat Red Spark, Mega telah menjadi pemain bola voli peraih gelar MVP terbanyak. Bahkan Mega mengalahkan legenda bola voli Korea Kim Yong-kong dari P-Spider. Koleksi MVP pemain bernomor 8 ini bertambah setelah didapat saat Red Spark mengalahkan Haipas, yang artinya pemain paling berharga dalam pertandingan. Meski tak menjadi pencetak poin terbanyak, Mega tampil apik dengan membukukan 22 poin. Namun demikian, Mega mendapatkan penghargaan bergengsi. Faktor-faktor pendukung keberanian dalam mengambil resiko. Mega tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga keberanian dalam mengambil resiko. Teknik serangan yang variatif dan tak terduga menciptakan kebingungan di kubu lawan, membuka peluang bagi Red Spark untuk mengambil keuntungan. Kerjasama tim yang efektif, prestasi Mega tak lepas dari kerjasama yang erat dengan rekan setimnya. Kombinasi permainan individu yang brilian dengan kerja tim yang efektif menciptakan sinergi luar biasa di lapangan, menjadikan Red Spark sebagai kekuatan tak terbendung. Mega dengan segala keunikannya telah membuktikan bahwa voli bukan hanya soal kekuatan fisik, namun juga tentang kecerdasan taktis dan keterampilan. Statistik yang mengesankan hanyalah gambaran kecil dari kontribusinya sebenarnya terhadap kemenangan Red Spark. Prestasi Mega sebagai MVP putaran pertama bukan hanya kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga inspirasi bagi generasi pevoli masa depan. Dengan gaya bermain yang atraktif dan penuh dedikasi, Mega Hangestri Pertiwi layak diberi perhatian sebagai salah satu bintang terang dalam dunia voli internasional.